Ini dari laut. Siap, antara. Oh iya. Siap. Laut ada pangkalannya? Siap, ada di Logende. Oh, di Logende. Siap. Rumahnya dari atas rumahnya. Rata dengan tanah ini, Pak. Ini? Iya. Ada rumahnya kemarin? Ada rumahnya. Oh. Terus rata? Rata. Tertutup gini. Ya. Ada korban meninggal? Tidak ada, Pak. Yang di RPP ini yang ada. Pas kejadian tuan rumah sama dua orang suami istri lagi rewang tetangga punya hajat di bawah sini. Terus ini sampai ke sini? Enggak. Enggak, dari sana ke sampai di batas itu yang tertutup kemarin itu. Oh, ke sana? Iya. Oh, itu dari ujung mana? Nah, ada dua tapi cuma jebol, Pak. Sama jalan poros terputus 20 meter. Di bawah sana, Pak. Sekitar 500 meter dari sini, Pak. Ya, ini bahaya dia. Jalan semua ya. Jadi hanya satu rumah, rumahnya kena. Sekarang orangnya kemana? Di bawah, Pak, tadi, Pak. Oh, jenengan, Bu? Oh, sehat, Bu. Berarti pas kejadian jam pinten? Sekitar jam setengah 11-an. Setengah 11? Iya, semalam. Malam? Lu jenengan tidak di rumah? Tidak. Lagi di mana? Jadi rewang. Jadi rewang, di rumah tangga. Allah. Berarti... Alhamdulillah, ya. Gak. Iku wong rewang nek ikhlas ngoten niku. Dadi selamat, ya. Pas niku udan deres ngoten. Nggih, deres banget. Oh, lha daleme pundi jenengan? Saniki pundi? Mboten gede, Pak. Lah terus saniki tenggene sinten? Tenggene Lilike. Pak Lilike. Ya Lilike. Oh, terus nang ngene Lilike. Iya, iya. Dan relokasi di situ, Pak. Apanya? Relokasi. Di mana relokasinya? Iya, ya, bentuknya begini memang, ya. Ini relokasi untuk yang korban ini, Pak. Rencananya? Rencananya di sini, panggung. Ke rumah panggung? Iya. Di sementara, untuk naiknya di tempat. Itu kalen itu? Iya, kalau kemudian kalau gorong-gorong, kalian di sini kita beli gorong-gorong kembali, kita pasang barisan terus yang geser ke sana. Ke sana dan. Pundi. Mengikut. Oh, ini ki, pun digeser ki. Iya, pun digeser, pun diuruk. Ampun. Tapi kan aliran dari sana nih. Iya. Dari sana. Dari sana juga. Oh, dari sana juga. Tapi kalau ke sini nih elevasinya naik ini. Agak turun tapi tidak begitu. Naik. Kalau rumah di sini, iya panggung ya. Nanti hotelnya tidak akan, walaupun masih ada resiko. Sementara dua lantai, Pak. Sementara dua lantai bawah. Ini tanahnya siapa? Yang punya, ya, Pak. Masih oh, punya dia masih sendiri. Masih kandeng, Pak. Tapi apa-apa. Tanya di sini. Bu? 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 Siapa mau? Bu Karti. Bu, kupon. Kupon. Ini kira ini bahaya, Bu, mriki, Bu. Ini kira tetap bahaya. Sebenarnya ada, Pak. Kemarin sudah kita yang sedih. Tapi yang ibu ini karena mungkin tanah lahirnya ini di semua. Bu, cembah, Bu, tanah lahirku nang lereng labu kono. Bu, ini bahaya. Maksudnya gini, kalau ada tempat lain, menurut saya loh ya, coba dipertimbangkan. Ini bentuknya miring, ini tinggi, bentuknya tidak landai. Ya. Di sana, itu sungai kan? Sungai. Kalau umpama, saran, coba dipertimbangkan lagi. Kalau ada tempat lain, nang di pilihan. Di pinggir kuburan, Pak, tapi takutnya kalau di pinggir kuburan punya tanah tapi kuburan itu mboten medeni, Bu. Seremnya sing medeni niku sunas wong mati ning wong urip. Ya toh.
rasa wedi nang kuburan kula ya tahu urip nang pinggir kuburan ora apa-apa kan. Gitu. Nek nek sakit malah teng mriko nggone datar. Datar, Pak. Aman nggih. Lebih aman. Mboten mawon, mungkin nek sakit pasti gawe iki. Mas sing arep gawe iki Mas sapa? Loh, nek iso di CSR mau sapa sing jagoan mau? Nanti dari situ. Pak Sugeng, Pak Sugeng. Pak Sugeng, Pak Sugeng tadi saya ditunjukin. Pak Sugeng sini, Pak Sugeng. Kades ini, kades. Ini kades. Jangan ngopenin pikir. Oh, ini kita tadi lagi cerita gaweke. Mantu aku sama repren. Kenapa? Pribon. Jangan garwane. Ya. Ini Pak Pon, ya, anone Pak yang ini Pak Pon namanya. Pak Pon. Moniran, Pak. Moniran di sini santai. Temen lahir Pon Wage Kliwon Legi Paing. Lahir bulan apa? Juli. Seniki, Pak. Juli. Ini apa baru tak bawa hari ini. Uang Pas Pon ya. Pas Pon. Itu yang sana 10 juta. Oh. Nek pas lahir poso apa ora? Ada dua yang. Belum. Ini pasane ya toh. Ada dana penting. Putrane pinter. Tunggal. Pas piro? Ya udah, berarti nanti kita kasih ke sini. Wis kuliah. Wis gede no. Kuliah teng pundi? Bulan. Semarang. Aku ora tau ketemu. Teng pundi kuliah? Teng UNES. Semarang. UNES. Fakultas napa? Fakultas Semarang. Fakultas e? IKS. Pendidikan. Oh, pendidikan. Nah, niki Pak Pon. Kalih Bu Pon. Satu sana satu. Gini, ini kan miring banget mas, ini miring banget, ini bahaya. Jadi kalau nanti ngosek. Loh, ini merentas. Loh iya wes rawuh iki. Kantongnya lagi ya. Kantong isik. Orang kok percuma iki nek ora. Niki lho bener nembe rebukan nggih, rebukan iki tanpa kades. Kae kaget. Kalau buat di sini ini bahaya. Bahaya pertama ini miringnya luar biasa. Saya menjaga ni aja. Kalau terjadi sesuatu di sana juga sungai. Bisa ambil ketuang. Saran saya di tempat alternatif yang tadi, dari dekat kuburan. Kuburan ki ora enek sing medeni. Wong mati ki ora obah. Yen obah medeni bocah. Yen urip medeni duit. Sing medeni ku sing wong urip. Nah, niki nyang-nyangan niki, nyang-nyangan. Amrih becike jenengan. Mboten amrih becike Pak Kapolsek. Nggih, mboten amrih becike Pak Lurah, amrih becike jenengan. Ya ten Pak Bupati. Nek saene digoleke nggon sing aman. Mengke pripun? Gendang Dewangi. Nek jenengan kersa, wis enek wong sing arep ngai dhuwit niku sak niki niki. Niki tinggal tak pencet tok. Grek tok. Pripun? Oke. Oh, belum siap mentalnya kemana? Lo mental apa orang ini sama Pak Gubernur itu? Sama Pak Gubernur manut sama Pak Lurah kemarin nggak manut ini? Manut terus tahun ini bahaya asli nih. Kalau ini gue beten apa-apa harus pindah tempat. Orang tuh nggak kayak Allah bu beten nih. Iki bahaya. Nek niki beten ngeten. Niki datar ngeten gak? Aku rapi apa? Oh nek marah jam lataran nih. Rut manut. Lu nek tuh kok ini? Lo, iya nek Pak Pandan Ramil Munti. Siap. Ben ra wis nang kene iki lho. Wis kok jake gotong royong nggih purun to. Siap. Lho, pripun? Iki cekak aos niki. Ya mulai sesuk digawe mau mae beres to. Oh Gusti Allah niku nek ngi rejeki ya sampeyan wong ngerti nggih. Wis. Ben percaya mung tekan to akeh kancur niki. Beres to. Timbang sik mateng gitu apa-apa di sana. Mbak ngerti. Oh niku lho Pak Kades lho. Yang suaminya tak oke, tapi yang ibunya ini. Wes oke Bu ya. Nggih. Ya mungkin Bapak ya ngomong sama. Ya wes oke, wes oke digawe dibantu nek ora aku rung bantu aku. Lha percuma ngene bantu mlorot meneh piye, Bro? Nggih. Betul mboten, Pak? Betul. Pancer senior iki. Wong lak tak pikir lho jenengan Pak Dandim ya, Bu. Oh, nonton man Bu. Oke. Hah? Siap, ya. Tas. 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 Tas.
Terus Pak. Salam Pak, Pak Telu, Pak Telu. Pak Bupati, Pak Bupati. Pak Lurah. Siap. Yo, Pak Kaposek, yo, Pak Dan Ramil. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sugeng, Pak Sugeng. Lancar ya. Amin. Amin. Dengan film tahun berikut, Allah aman. Sesuk langsung digambar ke. Oke. Eh, saiki Pak Sugeng. Loh. Wes langsung digaweke. Sing arep napa sapa? Ya ora iki sekarang. Wes kene. Digo. Nah. Iki ora entuk disekake apa-apa. Diserahkan ke Pak Lurah untuk bangun. Wes. Tapi kalau dipegang sampean habis ya. Desaine piye? Ukurannya di mana? Siap, Pak. Nanti kita yang desain, Pak. Impatnya apa ketipalah, Pak? Lah iya. Enggak tahu lah. Pak, ini nanti rumahnya keramik loh, Pak. Nanti kita kasih keramik juga. Sip. Oh, meneh keramik, TV, kulkas, mobil. Dari Bapak. Kasihkan Pak Lurah. Dengan Pak Lurah. Ini piro duwe? 15 dari desa sudah ada 10 pendamping. Oh iya toh. Nggih. Dadi piro? 10. 25. Nanti kekurangannya nanti kan ada keramik dari kita juga. Wah, jadi keramik, sudah cukup lah. Terima kasih. Nek nang kene ora beres. Keramiknya sudah ada itu sudah. Nek nang kene ora beres telepon bupati. Bupati ora beres terakhir telepon aku. Oh. Udah dikasih mandat. Jenengan tenang, wis ora mikir adeg-degan meneh. Oke, Bu. Yang penting jangan di tempat yang berbahaya. Wes. Tungakna kowe Pak Bupati ngendikan. Us. Wes, nek ngene jenengan kowe insyaallah beres. Kene ora tegel. Alhamdulillah. Terus bandane jenengan sing teng mriku napa? Tinggal sapi, Pak. Tinggal sapi. Sapine kurugan. Melayu. Melayu? Melayu. Oh diselamatin. Terus sapi ini cerita pripun? Oke. Wes. Aku ora tegel nek jenengan delokne teni kaya rupa ya. Pon nggih Pak Pon. Ya siap. Bupon. Sing mantap. Ya siap. Ana pinten Bupon ya. Ana piro? Si si cirtok lho. Ana wadon. Cewek. Wis kowe omah anyar esuk. Lulus dirapik, nah. Tahun depan keluar lagi. Tahun depan keluar lagi. Mas ya. Di UNES, UNES, di WTKUI. Terima kasih, Pak. Ya, saya mewakili sedulur Kebumen, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Lurah. Semoga nanti 2-3 minggu biasanya harus jadi. Nanti akan diserah terimakan kunci oleh Forkombinda dan nah kalau misalnya nanti ada waktu, sekarang sudah jadi yang ke-37 melewati sini Pak, puring Pak. Nah saya minta Pak Gubernur apa? Untuk menyerahkan kunci. Apa nih? Di daerah ini yang puring ini dekat sini ya. Ya, ya makanya Pak, ini Pak Bupati ini sudah oke. Okay, oh kalau kayak gitulah ya. Iya. Ini anonya Pak, demi Kebumen Pak harus Pak. Ya, bos. Enggak, ini saya mau wakil bos, sudah ada kaos itu tulisannya bos di bocor bos naras, Pak Gu kaos banget lagi kita jajal ya musaker BPPD Indonesia TNI AG ya polisi Pak Kaswan awas Pak Buri, Pak Buri, Pak ada jurang dong ini macam-macam Arif ya pada ya jajak ada si Arif Tono ya Pak Jowo lah oh Arif Sultono ya Tono Pak Sultono Pak ya 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 aneh aduh ini uangnya ya uwe perlurahan tiga nilai menyusul sekali lagi terima kasih ya sama-sama ya kita sampai ngomongnya buat terima kasih kalau sudah ke Bumen 303 ada baik anak ada baik anak terima kasih terima kasih ya Pak ya terima kasih awas awas semuanya monggo Pak Sadiman iya monggo monggo ketemu Pak Sadiman oh dalamnya pun dia jenengan mulia temen kita gajah oh buatan temen kita buatan buatan ini kulu anu sederek karane sederek sedulur sedulur terus ke priwe karane kepengin deleng wong anu wingi-wingi jarang kober oh deleng mbok kancing wangi priwe mrewangi mbok tetan nganjing oh iya
Wah, ini sudah. Nah, ini sudah ya. Sudah. Brewe sehat. Alhamdulillah. Oh, kejadiannya sih kapan? Malam Minggu, Pak. Malam Minggu? Setengah 10 wengi. Jenengan pas nang endi? Teng Griyos, Bro, yo lan jeng sare malah niku kaget. Oh, jeneng pas jeng sare. Nggih. Anu niki mulut niki kan mboten suara rip niku mboten. Dadi ndang ngetes-ngetes enten di pohon niku pohon petek ngantem griyo mulut cilik pintune buka niku lemah pun penuh. Oh, jadi kudu medale mlumpat. Lho pintune sing endi? Lah, teng ngriku enten, teng ngriku enten. Umah iki ngarepe sing endi? Iki kok. Ya Allah. Lewat jendela full niki. Diantem dari depan ya. Jadi kulo-kulo ngadale teng iki mlumpat jendela niki. Oh. Jadi ngarepe sing nggih? Nggih. Main. Oh, depannya ini. Jadi jenengan sare di sini. Bapaknya itu, bapak mertua. Oh. Dari sini siapa? Bapak saya. Oh. Bapak mertua. Ya pindah di sini tadi besar merasa risih. Anu air hujan di sini tidak sana. Pertama sana. Jadi kalau misalkan bapak saya tidur di sini, insyaallah mungkin kalau enggak diberi ilmu ya enggak selamat lah. Soalnya itu tanahnya masuk sampai sana. Oh masuk ya, jebol ya temboknya ya? Ini juga tadinya penuh, cuman saya sudah dikerjakan dibantu warga. Manual. Oh iya, biar enggak. Satu RT. Masih hujan terus ini, masih bahaya ini. Ya juga itu Pak, benar itu. Sudah siapkan alat berat, besok langsung evakuasi. Evakuasi gitu ya? Terus jenengan mengungsi ganti? Ini bisa Pak? Ini kalang. Oh, kalau hujannya semakin lebat, nggak berani ke rumah tetangga sebelah jalan. Mending? Sebelahnya nggak ada lagi. Orang ngungsi nggak, Pak? Siapa? Anu nggak ada, Ryan. Tapi amannya sebelah pulau. Iya, nanti. Nah, itu ya juga nggak aneh ya. Nes, ngungsi baik. Dua lemah nang ngendi? Lemah. Hah? Hanya-hanya niki, Pak. Itu di mai lemah. Ya. Ini lemah jenengan. Kemarin ini jalan kan lebar, Pak. Jauh dari tebing ini. Oh. Mobil kan bisa mati ini. Jadi jalannya malah di tengah itu. Diperkirakan ya? Ini nah, akan ambrol ini jalan di sini. Oh, jalannya di sini. Tebing kan di situ, Pak. Tebing di situ ya. Mobil bisa masuk ya? Bisa. Mobil masuk sini. Iya, iya. Ini busurnya besar ini. Masih cek, nggak bisa. Dilemahkan, nggak bisa lepas. Ya. Ini masih aman apa nggak? Iya. Kayak yang tadi. Yang tadi kita di sana, dia mau relokasi langsung dibangun. Itu. Ada tempat lain lah. 10 tahun ya. Jadi ini kan kalau makan deh. Ya ya. Ya ya. Untuk buat ini ya. Kemampuan saya. Teman-teman yang lain itu apa? Ya kapan di? Ya di evakuasi apa sih dengan dia? Fungsi ini nang ngene kantor kepala desa ya. Fungsi tak iya Pak. Loh iya ora. Loh saiki duene mung piye to? Ya ora saiki nek ana bencana jenengan pilih barangnya apa nyawane? Ya nyawane sih. Lah iya kaya kuwe maksudnya ndak bisa dipaksa, makanya tadi saya datang ke sini untuk ngecek gitu. Ya sama kayak tadi ibu-ibu tadi nang desa apa Pak Moniran Karanduwur Pak Moniran ya Mas Pak Moniran berarti bojone kula purune teng mriki ora bisa ning ngono terus dibantu kalau mau dibantu tempat lain punya tanah lain punya Pak di mana perkuburan kuburan gitu kuburan ora apa-apa wedi Pak lho wong mati ora uban cuma sih
sipon. Lah. Akhirnya kan gelap. Gelap itu duit langsung ora kesuwen juga. Nomai. Sebulan paling gratis lah. Orang yang ngundang TNI gitu Pak, beres itu loh. Mas Bergas, kalau apa alat berat ini kan sewa. Ya iya, KDC wis anu pucet iki KDC. Coba dibantu nanti kalau enggak. Satu, coba dicari alat berat yang lain, dipinjam nggih. Nanti kerjasama, kalau enggak mungkin kita kasih bantuan untuk sewa. Ya, nanti pengusahanya ya minta tolong Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Bupati itu. Ya aja larang-larang bencana iki, ngono lho maksudnya ya kowe. Ya toh? Kalau itu iya nanti biar dibantu. Ngono. Jangan cilik-cilik ya, Mas. Oke. Oke. Eh, dipikir sing mateng. Ngono. Nah, kula purune ngeten iki dibuka apa yo surat dadi, bahaya. Bahaya yo. Ya Gusti Allah sih seneng karo jenengan. Ya to. Hanya di peloroti tanah. Ya. Kamu sekolah di mana? SD ini ya. SD ya. Pacul ngono lho. Nggih, Pak. Kancane niki. Apa? Kancane niku sing keburan. Bisa? Oh, bisa macul apa ora? Bisa. Melu macul ana lho ya. Bocah putih. Iya. Iya, betul. Terus jenengan tinggal di mana? Oh kakak? Ya Bayu, Bayu. Tempat Bayu. Tidak satu rumah di situ ya? Tidak. Tidak. Kemarin satu rumah, kemudian ini lagi berangkat kantor. Di Bandung. Di Bandung. Ya pulang sudah dikubur, bapaknya sama itu. Di Tunggarno, di Tunggarno, ya. Semoga selamat ini Bapak Ibu saya titip ya. Kalau hujannya deras banget, segera ngungsi. Jangan ambil risiko. Kita ada polu juga, guys. Nanti ada Pak Kades, ada Pak Dan Ramil. Nanti diberikan peringatan dari BPBD, ada Pak Bupati juga. Jadi kasih peringatan. Begitu titit-titit-titit suruh pergi. Wes. Sudah barang-barang berharga disiapkan semuanya. Maka nanti di tempat balai desa kan aman toh? Aman. Ya, dipakai untuk tempat pengungsian. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi. Harus punya kesadaran semuanya, nggih? Nggih. Ya, tak dongake sehat selamat kabeh. Amin. Ya. Bapaknya ini. Yang tadi di sana? Itu adiknya ini. Oh, adiknya sedang asing. Ya. Bandung? Di Jakarta. Oh.
Kita tanya. Ada ini peta, itu panelnya bisa sebentar. Titiknya di sini baru. Di rumahnya nih. Ya. Kita di sini, di jalan di sini. Kasih naik ya. Tapi daerahnya memang nanti udah nggak ada pengungsi lagi ya, Pak Lurah ya? Sementara mengungsi pada saat hujan lebat. Oh, jadi ya, malam nanti apabila hujannya sudah intensitas tinggi, 1 jam, saya sudah mengungsi ke teman-teman ketua RT, ya. Tolong yang ini silakan diungsikan. Ya. Ada tindakan. Jadi sudah diperintahkannya orang per orang aja, kasih tahu. Ya. Keluarga ini siapa koordinatornya, ini siapa. Begitu hujan seperti ini, 1 jam tidak pernah berhenti hujannya, segera. Oh no. Jadi biar nanti nggak usah dianu lagi, nggak usah diperintah-perintah lagi gitu ya. Biar mereka punya kesadaran iman, bangun latihan. Apakah nanti didampingi para relawan gitu ya. Sehingga mereka bisa apa dengan cepat untuk menyelamatkan diri. Kebetulan yang banyak kan menggunakan gedung KUD. Iya, nggak apa-apa. Gedung KUD boleh, sekolah boleh, kantor pemerintah boleh. Yang penting tempatnya aman. Logistik masih cukup? Cukup ya. Nanti kalau kurang bisa minta Pak Bupati. Nanti kalau kurang itu BPBD saya siap nanti kirim tiap saat. Nanti masih kurang tak kirimin. Gitu. Ya, siap. Oke. Gue ini bantuannya ya. Iya. Ya. Gulanya rasa kakek malah tambah penyakit gula. Ya. Apa kecap? Ya uyah ya. Iya garam. Garam. Garamnya rasa kokian dikira njaluk rabi. Kalau mati saya terus ya. Aduh. Pak Masur. Pak mati juga gitu ya saya itu. Kondisinya kita mesti cepat bereskan longsornya, maka ditaruh peralatan. Memang kemarin peralatan beratnya kurang. Jadi bahkan ada satu desa tadi yang 80 lebih. Satu desa 80 lebih titik longsor. Maka butuh alat berat. Maka dicarikan dari beberapa tempat, termasuk kemarin provinsi ngirim, dan tidak bisa yang besar. Kecil tapi memang agak lama karena kondisi yang kedua, tadi Pak Kades juga bagus, dia nyewa. Tapi jadinya agak mahal karena sehari kurang lebih 3,5 juta. Nah ini yang kita carikan solusi. Nanti kita carikan bantuan-bantuan peralatan, kalau tidak, kalau harus ada sewa dari swasta, kita carikan lah dengan dana tanggap daruratnya. Nanti kita sampaikan. Yang kedua, kita ingatkan pada masyarakat, dalam hal terjadi cuaca yang cukup ekstrim, hujannya cukup lebat, segera mengungsi. Titik evakuasinya kita minta Pak Kades ya, Dr. Sino untuk nyiapkan. Yang keluarga ini kalau evakuasi ke sini ya, kasih tahu, jadi biar dia nggak bingung. Maka ke tetangganya, ke saudaranya, maupun ke kantor-kantor pemerintahan yang dituju. Nah, sambil kemudian menyiapkan ya, sambil kemudian kita menyiapkan skema untuk recovery-nya. Persiapan recovery tadi sudah ada satu contoh, karena mereka mau di tempat yang aman, yang kita carikan bantuan untuk membuat rumah. Termasuk tadi saya sampaikan yang ada di sana. Ya. Tapi memang situasi emosionalnya masih terasa, karena sedih ya. Maka semua meminta agar dikerjakan serba cepat. Nah, ini tidak mungkin dengan kondisi seperti ini. Dan timbunannya tadi cukup besar gitu ya. Nah ini menjadi peringatan kepada kita semua agar kita selalu siaga. Saya terima kasih
seluruh aparatur bergerak, seluruh relawan bergerak, dan ini spirit gotong royong untuk penanggulangan bencana yang saya tembus. Ini apa? Untuk bantuan relokasi. Relokasi. Oh ya, serahkan ke Kades. Serahkan Pak Bupati dulu. Ya Pak Bupati. Enggak usah. Orang Bupati langsung nyerah. Nanti Bapak Injil akan Bupati. Enggak, Bupati langsung nyerah. Orang senangnya langit. Main dewe pesuban. Ya. Ini dari Sumbangan Bumen ya. Untuk bantuan bedah rumah. Kasih catatan sumbangan dari beliau. Dari Stelur ke Bumen, Pak. Ini dari Stelur ke Bumen. Jadi selesai. Jadi ini kelas lokalnya bisa menyelesaikan. Kalau nggak bisa, kalau nggak saya bebas desa Bupati. Nah, beresi. Semua ya. Ya.